Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri Kani hadir lagi. Apa kabar teman-teman? Tetap sehat ya, tetap semangat. Buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan Fitri Kani, silakan ditekan tombol loncengnya ya, di subscribe biar nanti teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan info terbaru lainnya dari Fitri Bani mengenai dunia perkelincian. Nah, untuk kali ini kita tidak akan membicarakan tentang ayam, tapi kita akan review kandang baru ya. Ini adalah bekas kandang yang kemarin kita gunakan. Oke teman-teman, ini adalah bekas kandang yang kemarin kita gunakan ya. Sekarang kita ganti dengan baja ringan. Ini adalah peninggalan-peninggalan yang daripada kandang kelinci ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke dalam ya. Nah, ini dia penampakan daripada kandang kelinci kita yang baru. Dengan kerja keras, niat yang bulat, dan juga tetap berusaha, alhamdulillah kandang Fitbit Bunny sekarang seperti ini. Dulu kan kita bikin kandangnya di sini ya, sampai ke sana. Sekarang kita pindahkan jadi di sebelah. Oke teman-teman, ini panjangnya kurang lebih kurang lebih 7 meter ya. Untuk yang ini sudah ada 3 tingkat ya. Ada 3 tingkat, tinggal yang ini kita akan tambah lagi nanti, mungkin 2 atau 3 set lagi kita akan belanja kandang ya. Nah, ini adalah beberapa anakan dan juga indukan-indukan. Nah, khusus untuk pejantan saya pisah di sini teman-teman. Ini adalah jantan. Di bawah juga ada sapihan ya. Ini nanti kita akan bikin rencananya untuk sapihan yang ini ya, karena ada beberapa anakan yang harus kita pisah menjelang indukannya akan lahiran. Oke teman-teman, ini adalah kandang galvanis dengan rangka baja ringan ya. Saya menggunakan tinggi 1 meter 70 ya, dengan lebar 66 cm dan panjang kurang lebih 7 meter ya. Saya menggunakan 3 pasang tiang utama ya. Tiangnya di sana 2, 1, 2. Yang tengah ini juga sama. Ini tiang utamanya ya. Nah,
untuk alas kotoran sendiri teman-teman, saya merangkai holo ya. Jadi saya merangkai holo seperti ini. Jadi pas kita mau bersih-bersih, kita tinggal narik. Nah untuk nipple-nya sendiri teman-teman, saya ambil langsung dari tor. Toren terus turun ke jalan saluran airnya ya, dari toren sana. Saya alirkan ke sini, semuanya juga ada. Nah untuk kotorannya ini kita kasih jalur juga nih teman-teman ya. Nah di sini jalur. Nah ini ya teman-teman. Di video saya sudah saya ceritakan bagaimana saya buat sampuan puring kerinci ya. Tetap semangat teman-teman untuk peternak kelinci. Semoga saja ternak-ternaknya tetap lancar ya. Diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya. Nantikan foto-foto dan video terbaru lainnya dari Feedfeed Bunny. Jika ada tambahan ataupun sanggahan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.